Halo viewers, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat fun reading berupa PA card reading lagi. Kali ini saya akan membuat sesi tajuk atau tema ya. Rezeki dan keberuntungan apa yang akan diriku dapatkan di bulan Februari ya, seperti biasa ya guys ya. Bulan Februari itu membawa berkah dan rezeki apa bagi diri kita guys. Oke, dan perlu saya ingatkan, ini adalah reading yang general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi kalian semua yang nonton video saya ini. Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan, serta kearifan kalian di dalam menanggapi serta menelaah segala macam bentuk reading yang saya ini. Dan jangan kalian bawa baperan terlebih dahulu ya guys ya, karena energi yang kebaca di dalam reading yang saya ini bisa jadi sifatnya vice versa, kebolak-balik, move and flow, sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kita, atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Maka anggap saja sebagai entertain atau hiburan untuk diri kalian, di mana readingan yang baik-baik, yang positif, kita aminkan, jadikan sebagai pengharapan, sedangkan untuk readingan yang negatif, kita jadikan sebagai antisipasi, ya. Readingan saya ini bersifat timeless dan juga genderless. Timeless itu tidak ada batasan waktunya, kapanpun kalian menemukan video saya ini dan menontonnya juga bisa ya guys ya. Mau minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan juga boleh ya. Sedangkan genderless itu tidak melihat gender, unisex ya, boleh pria, boleh wanita, dan juga boleh anak-anak, oke? Apa rezeki dan keberuntungan yang akan diriku dapatkan di bulan Februari? Bulan Februari ini panjang ya guys ya. Boleh Februari bulan ini kek ya, atau Februari tahun depan ya guys ya. Oke. Bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon ya support dan dukungan kalian dengan cara klik subscribe, like, comment, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat untuk menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, silakan. Nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas. Dan informasi tambahan untuk beberapa orang dari diri kalian, kalau misalnya hati nurani kalian itu ada terpanggil untuk melakukan amal donasi ya, meskipun dengan seikhlasnya ya, untuk mendukung perkembangan channel saya ini, atau sebagai pertukaran energi kayak nyawer gitu kan, penggalangan dana gitu kan guys kan, oke, menciptakan karma baik gitu, boleh ya, hubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys ya. Barangkali aja melalui setitik amal donasi yang kalian lakukan dengan seikhlasnya dan seadanya bisa membuat hidup kalian menjadi lebih beruntung, rezeki semakin berlimpah ruah, pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar, kalian dijauhkan dari orang-orang toksik, doa dan harapan kalian lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan, dan karma di kehidupan masa lalu kalian lebih cepat terhapuskan. Oke, di sini udah ada 3 kartu, udah saya kasih 3 tanda gede gitu kan guys kan, kalian nampak sendiri ya guys ya. Selenite, ini ada sangite, dan di sini ada clear quartz ya. Silahkan kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian sendiri. Kalau masih bingung, pauskan dulu videonya. Masih bingung lagi, pilih aja semuanya sekaligus ya guys ya. Barangkali aja ketiga-tiganya ini datang kepada diri kalian guys. Gampang ya. Oke. Kalau saya sih pilih 3-3-nya, namanya rezeki juga kan, makin banyak makin bagus. Oke, saya langsung mulai masuk ke kartu kelompok yang pertama ya guys ya. Oke, viewers, kita masuk ke kartu kelompok yang pertama. Ini ada batu selenite ya, saya taruh dulu dan kita melihat di sini ada apa. Oh, seasonal harvest ya, ngerti kan, panen musiman ya guys ya. Ini sepertinya ya, beberapa orang yang memilih ya kartu kelompok yang pertama ini akan mendapatkan panen besar-besaran guys, panen gede ya, saya lihat ya di sini ya, kalian akan mendapatkan sesuatu yang ibaratnya ya tidak lebih ibaratnya kayak gimana lah ya, tidak seperti biasanya ya guys ya, lebih berlimpah, lebih ruah gitu kan guys kan, dibandingkan sebelumnya ya guys ya. Kalau misalnya jodoh ya, contoh saya buat contoh ya, jodohnya itu kan datang banyak orang sekaligus guys. Kalau mendapatkan rezeki, rezekinya, duitnya itu ya datangnya tidak tanggung-tanggung, kayaknya langsung kayak nomplok gitu, datang seabrek gitu ya guys ya. Oke, kayak sesuatu yang kalian dapatkan itu berlipat-lipat kayak gitu guys.
kayak triple double jackpot gitu lah ya, yang kalian dapatkan ya guys ya. Kita lihat Heavenly God and Universe please. Ini bisa jadi karma baik juga loh ya guys ya. Itu pun kalau misalnya kalian ada melakukan karma baik ya guys ya. Tapi beberapa orang saya agak meragukan sih ada berbuat karma baik di sini ya guys ya. Tapi kalau misalnya kalian tidak mendapatkan apa-apa kan guys kan, ya kalian juga mesti kayak introspeksi diri juga kan. Jangan langsung menyalahkan readingan. Kita ya mesti lihat dulu apa yang pernah kita lakukan. Kita pernah membantu orang enggak? Pernah kasih pengemis di jalanan enggak? Pernah taruh di kotak amal rumah ibadah enggak? Nah kayak gitu kan guys kan. Oke, barusan kita bisa mendapatkan kayak gitu ya guys ya. Please explain to us for viewers Suki and Sus card number. 1. Apa rezeki dan keberuntungan yang akan diriku dapatkan di bulan Februari? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Seasonal Harvest. Ya, thank you. Kita melihat ada kartu di Empress. Nah, kan Empress ini udah simbol dari kemakmuran, guys. Ya. King of Mirror. Kenyamanan, ya. Rasa bahagia yang amat sangat luar biasa, ya, guys, ya. Eight of Mirror, ya. Ini ibaratnya kayak Eight of Cups, ya. Kalian akan pergi keluar dari masalah atau pergi meninggalkan masalah, ya. Mungkin beberapa orang sebelumnya nanti saya jelasin deh ya. Ada kartu Two of Stone ya. Oke. Ada kartu Five of Stone ya di sini ya. Oke, saya lihat di sini ya. Ini rezekinya bisa jadi dalam masalah jodoh, juga bisa jadi dalam masalah keuangan, guys. Zodiak yang terkoneksi ya, saya lihat di sini ada Taurus, Libra, ada zodiak Scorpio, ada zodiak Pisces, ada zodiak Capricorn dan zodiak Taurus ya guys ya. Sebelumnya ya, saya bisa merasakan ya guys ya. Kalau kalian itu sempat mengalami krisis keuangan yang sangat luar biasa ya di kartu kelompok yang pertama ini ya, karena ada kartu Five of Stone ya di sini ya. Dan dalam masalah jodoh juga ya, kalian juga ibaratnya sebelumnya ya, kalian sudah lama ngejomblo ya, karena di sini Five of Stone yang membicarakan masalah jodoh ya, ini bisa memiliki arti dan makna orang yang sudah kesepian banget. Nah kayak gitu ya guys ya, kesepian kalian itu udah membuncah ya, sudah mencapai puncak gitu kan guys kan. Saya lihat kita berbicara soal masalah rezeki dulu lah ya, finansial terlebih dahulu ya. Saya lihat di sini ada kemakmuran ya yang datang kepada diri kalian, di mana ya kalian akan mendapatkan sebuah bantuan dari seseorang yang orang itu mungkin aja lebih tua daripada diri kalian, boleh wanita boleh pria ya guys ya, di mana bantuan orang tersebut membuat kalian ini keluar dari permasalahan keuangan kalian, krisis keuangan kalian. Pas di bulan Februari kalian itu sudah dalam keadaan krisis banget guys ya. Krisis keuangan ya guys ya, yang menyebabkan krisis PD gitu kan guys kan. Oke, krisis PD itu solusinya bukan karena Rexona guys. Oke, tapi melainkan ya, krisis PD itu kan mesti diatasi dengan masalah uang. Nah kayak gitu ya, dalam readingan kartu tarot ya guys ya. Oke, kalian sempat memiliki krisis keuangan yang sudah amat sangat gede banget ya. Dan saya lihat di sini beberapa orang yang pilih kartu kelompok yang pertama ini memang senang membantu orang sih ya. Kalian juga mungkin ya, kalian memikul tugas atau tanggung jawab yang berat ya, karena Empress ini kan simbol dari responsibility juga kan. Kalian memiliki tugas dan tanggung jawab yang begitu berat di dalam keluarga kalian kayak atau kayak gimana kan, sehingga mungkin ya kalian mesti pintar-pintar memanajemen uang kalian, apalagi sebelumnya ya sempat mengalami krisis keuangan yang membuat keuangan kalian itu sempat oleng-oleng guys. Dan begitu ya di bulan Februari ini ya,
saya lihat ini ada dewa penolong ya guys ya, atau malaikat penolong yang dikirimkan oleh Tuhan datang ke dalam kehidupan kalian, membawa kalian keluar dari masalah krisis keuangan. Five of Stone ya, orang yang mendapatkan bantuan dari segi masalah materi dan keuangan, kalian akan mendapatkan ya materi dan keuangan tersebut. Saya lihat siapapun orang ini ya, mungkin saja orang ini memiliki hubungan keluarga dengan diri kalian, satu ya. Oke. Yang pastinya ya, orang ini juga seseorang yang memiliki jabatan juga saya lihat ya. Dia memiliki ibaratnya ya posisi yang sangat tinggi juga di dalam kehidupan dia ya guys ya. Dan berkat orang yang satu ini, berkat jasa dia ya, kalian keluar Eight of Mirror ya. Kalian keluar dari masalah tersebut. Ngerti kan guys kan? Tapi dihimbau kepada diri kalian Two of Stone, kalian mesti ya mempergunakan ya bantuan tersebut atau memanajemen ya Two of Stone ya. Memanajemen uang tersebut itu dengan baik-baik. Jangan kalian hura-hura atau kalian foya-foyakan karena takutnya bantuan ini kan lama-lama datang sekali aja guys. Tidak akan sering-sering kalian dapatkan. Tapi di bulan Februari ini keberuntungan yang akan kalian dapatkan, inilah dia. Kalian disuruh pergunakan secara baik-baik, silap-silap ya. Kalau kalian tidak manajemen dengan baik-baik ya, kalian foya-foyakan, maka Five of Stone, siap-siaplah kalian menjadi seret lagi kembali kayak gitu. Makanya di sini seasonal harvest ya. Ngerti kan? Seasonal harvest, panen musiman ya guys ya. Tidak semua musim bisa kalian dapatkan panen kayak gitu guys. Oke, dan dari masalah asmara ya, saya lihat di sini ya, kalian tidak akan kekurangan jodoh ya guys ya. Akan ada orang yang datang membawa kalian itu move on dari suatu masalah asmara kalian. Dua orang lagi sekaligus datang guys, double jackpot ya. Dua orang yang datang membuat hati kalian itu kan bisa move on dari mantan kalian ya. Oke, karena sebelumnya ya beberapa orang dari diri kalian udah dibuat sampai sakit hati banget ya. Sampai sakit hati banget, kayak semacam suffering gitulah ya. Hidup segan, mati tak mau gitu kan, oleh mantan kalian tersebut kan, karena ditinggalin oleh mantan kalian ya. Dan sampai detik ini kan ibaratnya kalian itu masih belum move on. Nah, dewa penolong atau malaikat penolong ya, yang berupa asmara jodoh yang datang ke dalam kehidupan kalian, orang ini mampu membuat kalian itu move on dan membuka hati kepada mereka. Tapi satu sisi kalian kebingungan karena orang itu bukan cuma satu orang aja guys. Oke, dua orang datang sekaligus atau tiga orang ya, yang membuat kalian itu bingung mesti memilih A atau mesti memilih B gitu kan guys kan. Kalian itu mungkin agak bingung ya nantinya ya. Dua-dua orang ini kan punya jasa ya, atau peranan yang sangat berarti banget ya. Bisa membuka hati kalian, bisa membuat kalian itu move on, bisa menghilangkan rasa kesepian kalian tersebut kan guys kan. Oke, kayak gitulah ya rezeki dan keberuntungan yang akan kalian dapatkan ya guys ya. Sekarang kita lihat saran dan pesan untuk diri kalian. Heavenly God and Universe please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us. Okay, and so card number. One, what should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu seasonal harvest? Thank you. Okay. Your dream need a practical plan, ya. Mimpi Anda ya, impian Anda ya, membutuhkan latihan dan rencana ya. Oke, okay? Practical plan ibaratnya ya, planning yang disertai dengan aksi lah ya. Kalian disuruh jangan diam-diam aja lah ya. Full moon in Taurus ya, your dream need a practical plan ya, membutuhkan sebuah rencana yang tersusun rapi gitulah ya guys ya. Mulai dari detik ini kalian disarankan ya, susun ya atau atur ya rencana mimpi kalian tersebut. Kalau misalnya kalian mendapatkan bantuan berupa keuangan kayak gitu ya, kalian disuruh manajemen lah dengan baik-baik. Jangan sembarangan difoya-foyakan ya guys ya. Dan gunakanlah itu sebagai kebutuhan kalian, bukan untuk kepentingan ataupun ibaratnya keinginan kalian ya guys ya.
apapun yang menjadi keinginan kalian, pengen beli ini, pengen beli itu kan, kalian singkirkan terlebih dahulu niat kayak gitu ya guys ya. Tapi ibaratnya your dreams need a practical plan ya. Disuruh ya, kalau kalian mau membelanjakan uang tersebut dari bantuan seseorang kepada diri kalian, kalian disuruh pikirkan baik-baik terlebih dahulu yang ingin kalian beli tersebut ya. Itu adalah kebutuhan kalian atau keinginan kalian. Kalau keinginan kalian, lebih baik kalian singkirkan terlebih dahulu. Utamakan kebutuhan terlebih dahulu guys. Ngerti kan? Practical plan ya, rencana yang tersusun rapi ya. Jangan asal kebablasan gitu kan guys kan. Oke, dan untuk masalah jodoh juga ya, kalau misalnya tiba-tiba datang lebih dari satu orang yang menawarkan cinta yang serius loh, saya lihat ya di sini ya, yang membantu kalian move on dari masa lalu kan. Oke, yang membantu ya menghilangkan rasa trauma kalian, kalian disuruh ya perhatikan bibit bebek bobot mereka, siapa dengan siapa ya, kalian merasa paling ngeklik ya kan, dua orang sekaligus kan, tidak bisa kalian pilih kedua-duanya kan guys kan. Oke, makanya praktikal lah ya, rencana yang tersusun rapi terlebih dahulu ya, lihat dulu, ditanya-tanya dulu, diobservasi dulu kan, rencanamu ke masa depan itu apa, visi misimu itu kayak gimana ya. Kalau misalnya sejalan dengan diri kamu, ya udah samalah dengan orang yang satu itu guys. Tapi kalau tidak sejalan dengan diri kamu, ya udah discard, buang, pilih aja orang yang lain yang sejalan dengan diri kalian guys, supaya sinkron jalan kalian tersebut. Ngerti kan guys kan? Oke. Dan mulailah di bulan Februari ini ya, menyusun apapun yang menjadi impian kalian akan masa depan guys. Oke, jangan sia-siakan bulan Februari ini ya. Ngerti ya guys ya? Siapkan satu pertanyaan kalian yang berkaitan dengan tema yang kita bahas ini. Saya akan menjawabnya melalui pendulum ya guys ya. Jika pendulum menjawabnya ya, ibaratnya bergerak maju mundur, berarti jawabannya iya. Bergerak kiri kanan, jawabannya tidak. Jika pendulum bergeraknya memutar searah jarum jam, jawabannya mungkin berlawanan arah jarum jam, berarti pendulum tidak bisa menjawab dan tugas kalian untuk cari tahu sendiri. Oke. Dear pendulum, makanya jawab. Sepertinya ini udah positif banget ya guys ya. Thank you pendulum ya. Jawaban pendulum itu iya ya guys ya. Gerakannya ini cukup kencang loh ya guys ya. Cukup memastikan ya. Oke, apapun pertanyaan kalian, jawabannya iya ya guys ya. Kalau kalian merasa video readingan saya ini bisa berguna untuk diri kalian, ya saya memohon ya apresiasi atau tanda terima kasih kalian dengan cara klik tombol thanks yang ada di bawah video saya ini. Oke, supaya kedepannya saya makin bersemangat untuk membuat video-video readingan untuk membantu diri kalian guys. Oke, mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan kepada kalian yang memilih kartu kelompok yang pertama ini ya. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung aja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke, ditunggu ya guys. Kita masuk ke kartu kelompok yang kedua. Ini batu sangai ya. Hieromik sangat sangai. Oke. Kita melihat di sini ada kartu Earth Magic ya, guys ya. Wow, Earth Magic. Wah, ini udah lebih dominan ke arah masalah keuangan loh, guys.
Earth magic, keajaiban dari bumi ya, bumi atau elemen tanah, keajaiban dari elemen tanah. Elemen tanah itu kan simbol dari pentacles di dalam kartu tarot, guys. Dan simbol dari pentacles itu simbol dari uang, ya guys ya. Ngerti kan? Kalian akan mendapatkan keajaiban, ya. Kayak semacam rezeki nomplok ya, guys ya. Rezeki dadakan gitu kan, guys, kan di periode bulan Februari ini ya. Dalam masalah keuangan kan, yang tidak pernah kalian duga-duga sebelumnya ya, guys ya. Oke, tapi kita lihat penjelasan dari kartu tarotnya ini lebih mengarah ke arah mana ya. Oke. Dear Heavenly God and Universe, please extend to us of your skins. Number. Apa rezeki dan keberuntungan yang akan diriku dapatkan di periode bulan Februari? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Earth Magic ya, guys. Thank you. Ada Tree of Spiral ya. Tree of Spiral ini adalah sebuah penantian ya, guys ya. Sesuatu yang telah lama kalian nanti-nantikan kan, guys kan. Rezeki yang sudah tertahan ya dalam bentuk uang ya selama ini ya, Seven of Stone. Kemudian ada kartu Six of Stone ya. Oh, keren banget. Queen of Mirror ya. Intuisi, kepekaan, kasih sayang di sini ya. Oke. Kemudian ada kartu The Fool ya. Wah, ini udah positif banget dalam masalah keuangan ya, guys ya. Kalian akan diguncang ya oleh emosi rasa bersyukur. Saya lihat ya di sini ya. Emosi rasa bersyukur banget gitu kan, kayak semacam air mata haru biru gitu kan, guys kan, oleh diri kalian ya. Oke, yang akhirnya kalian itu udah lama tunggu-tunggu ya, uang yang selama ini tertahan ya, tidak cair-cair ya. Uang itu cair di bulan Februari ini, guys. Tree of Spiral ya, sesuatu yang lama kalian tunggu-tunggu ya di dalam kehidupan karir ataupun pekerjaan kalian. Mungkin beberapa orang ya mengharapkan ya pekerjaan kalian ini memiliki progres kayak ya, atau mendapatkan apresiasi dari seseorang ya. Oke. Atau pelanggan kalian ini kan yang buka bisnis kan, berharap semoga pelanggan kalian itu bertambah gitu kan, guys kan. Aminkan ya, guys ya, bulan Februari ini ya. Sesuatu yang setelah lama kalian tunggu-tunggu tersebut datang kepada diri kalian, guys. Saya lihat ini berkat adanya campur tangan seseorang yang datang membantu diri kalian ya. Oke, ada seseorang yang datang membantu diri kalian. Orang ini mungkin bisa jadi lebih tua daripada diri kalian atau bisa jadi lebih muda. Kalian akan mendapatkan sebuah bantuan, tawaran ya, atau beberapa orang yang memiliki job gitu kan, kalian akan mendapatkan proyek tambahan, saya lihat di sini. Dan tidak tertutup kemungkinan kalian juga akan mendapatkan bonus tambahan di dalam lingkungan pekerjaan kalian, guys. Ngerti ya? Bonus tambahan ya, rezeki tambahan atau rezeki yang ibaratnya lebih gede daripada biasanya, uang yang lebih banyak daripada biasanya. Mungkin aja kan yang sisanya itu kan, yang lebih banyaknya itu kan, itu ibaratnya kayak uang bonus gitulah ya untuk diri kalian ya, guys ya. Sehingga membuat kalian itu kan Queen of Mirror lah ya di sini ya. Mungkin akan merasa sangat emosional banget lah ya di sini ya. Dan kalian kalau bisa dihimbau lah Queen of Mirror ya. Rezeki apapun yang kalian dapatkan ya, jangan kalian posting di sosial media ya, guys ya. Oke. Okay. Jangan kalian posting di sosial media, cukup kalian yang tahu, cukup Tuhan aja yang tahu aja ya. Saya lihat di sini ada kartu The Hero atau kartu The Fool ya. Oke, di mana ya? Saya lihat ada awal mula atau lembaran baru di dalam pekerjaan kalian tersebut atau keuangan kalian tersebut ya. Akan memiliki sebuah periode masa-masa jaya kembali ya, guys ya. Dimulai lagi kan? Ibaratnya kayak memulai sebuah masa jaya lagi kembali kan, yang sebelumnya mungkin ya di dalam pekerjaan kalian atau masalah keuangan kalian sempat redup ya, guys ya, karir kalian tersebut. Tapi bulan Februari ini ya adalah sebuah awal mula yang baru di mana karir beserta ya keuangan kalian itu kan mulai bangkit lagi kembali ya, guys ya.
Tapi ya selain kalian bersyukur kepada Tuhan gitu kan guys kan, karena earth magic ya, sesuatu ini sudah diatur oleh alam semesta, sudah diatur oleh Tuhan guys. Kalian jangan lupa banyak berdoa ya. Kemudian di sini ya, siapapun orang yang pernah membantu diri kalian ya, jangan pernah menjadi kacang yang lupa akan kulitnya guys. Oke. Karena jarang-jarang bisa terjadi kayak begini ya. Kalian disuruh jangan melupakan jasa seseorang dan kalau bisa si soft stone ya, perbanyaklah berbuat amal ya guys ya. Gunakan uang kalian itu kan untuk berbuat amal gitu kan. Karena Queen of Mirror kan orang yang baik hati kan guys kan. Banyak berbuat amal gitu kan, karena setitik amal kan kita kasih orang 2.000 ya, datangnya itu kan kita mendapatkan 20.000 nantinya kan, kita kasih orang 20.000 ya, kita dapatnya itu kan jadi 200.000 kayak gitu ya. Jadilah magnet rezeki dengan cara kita beramal kepada seseorang kayak gitu ya. Oke. Kalian udah lama tunggu-tunggu loh, saya lihat ya, rezeki yang nomplok tersebut ya. Kalian itu udah bekerja keras, udah susah payah bekerja keras kan, tapi hasil kerja keras kalian itu kok kayaknya nggak dihargai oleh orang-orang, saya lihat ya di sini ya. Seven of Stone ya, kalian tunggu, kalian masih bersabar kan, dengan ikhlas, dengan setia kalian menunggu ya, hari itu tiba ya. Maka bulan Februari itu kan tiba juga harinya itu kan, tanggal mainnya itu tiba juga. Di mana ada lembaran baru dalam masalah keuangan dan karir kalian tersebut ya. Dan ini membuat kalian ini kan mungkin sangat senang ya, atau agak sedikit emosional ya nantinya ya. Agak memiliki perasaan haru gitu kan guys kan. Perasaan bersyukur ya Tuhan, terima kasih gitu kan guys kan. Dan di sini ya beberapa orang akan mendapatkan bonus ya, bonus tambahan. Atau ya beberapa orang juga akan mendapatkan donasi juga kan. Oke, bantuan dari seseorang meskipun tidak banyak gitu kan. Tapi dari kartu Six of Stone ini ya, ini adalah kartu amal guys. Kalian disuruh banyak-banyaklah berbuat amal ya, supaya ya rezeki yang kalian dapatkan itu kan makin awet. Nah, ngerti kan guys kan? Makin banyak dari periode bulan ke bulan. Jangan kalian simpan-simpan terus kayak merasa irit kan. Sulit bagi diri kalian untuk mengeluarkan uang sepeser pun 2.000 perak gitu kan. Sulit kalian keluarkan ya, nanti ya lama-lama makin nyusut kayak gitu. Biasanya orang kayak gitu ya, rezekinya itu kan makin lama makin nyusut guys. Oke, bukannya makin banyak kayak gitu ya. Saat kalian dikasih kelimpahan, kita tidak boleh melupakan orang lain. Oke. Selamat ya, aminkan ya guys ya. Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and a solution for us to be answered. Card number 2. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu Earth Magic? Thank you. A personal issue reads resolution, ya. Yeah. Personal issue, isu pribadi kalian ya, mungkin beberapa orang dari diri kalian, full moon in Cancer ya. Oke, isu personal ya, menjangkau sebuah resolusi ya. Oke, ibaratnya ya, bulan Februari ini kan memang sudah diatur oleh Tuhan, di mana permasalahan kalian tersebut ya sudah mendapatkan titik terang, atau sudah mendapatkan pencerahan, mendapatkan sebuah resolusi ya guys ya, jalan keluar ya. Bagi orang yang memiliki masalah keuangan gitu kan guys kan, memang ibaratnya divine timingnya itu udah tiba. Selama ini kan yang kalian hadapi dengan masalah keuangan kalian itu hanyalah cobaan atau lika-liku atau ujian yang diberikan oleh Tuhan kepada diri kalian. Jadi sekarang ya, personal issue reads resolution ya, kalau misalnya kalian udah mendapatkan bonus kayak gitu ya, hal pertama yang mesti kalian lakukan ya, lihat dulu ya di dalam kehidupan kalian ya, apa yang mesti kalian handle, apa yang mesti kalian tangani ya, sesuatu yang berguna ya guys ya. Ngerti kan? Oke, jangan membeli sesuatu yang berdasarkan keinginan kalian terlebih dahulu, tapi belilah segala sesuatu itu yang menjadi kebutuhan kalian. Ngerti kan? Personal issue. Kalian disuruh jangan terlalu boros ya, jadi orang ya guys ya. Ini hanya saran dan pesan aja, belum tentu kalian itu boros ya guys ya. Saran dan pesan hanya untuk mengingatkan aja ya. Jangan boros-boros gitu kan guys kan. Gunakanlah uang tersebut
untuk dijadikan solusi, resolusi, jalan keluar ya, di saat kalian itu memiliki masalah ya guys ya. Jangan gunakan uang itu hanya untuk foya-foya belanja kan, beli barang ini, beli barang itu kan. Oke, cukup ya, ujian kemarin tersebut ya membuat kalian itu sadar ya betapa berarti dan bergunanya uang tersebut ya guys ya. Sekarang siapkan satu pertanyaan kalian yang berkaitan dengan tema yang kita bahas ini. Jangan sampai keluar dari tema ya guys ya, nanti kesannya itu tidak nyambung. Jika pendulum bergeraknya maju mundur, berarti jawabannya iya. Pendulum bergeraknya ya kiri kanan, jawabannya tidak. Jika pendulum bergeraknya memutar searah jarum jam, berarti mungkin berlawanan arah jarum jam, berarti pendulum tidak bisa menjawab. Tugas kalian cari tahu sendiri ya. Kedua. Apapun yang menjadi pertanyaan kalian, sorry to say ya, pendulum tidak bisa berjawab ya guys. Tidak bisa menjawab ya, karena gerakannya itu memutar searah jarum jam, berlawanan arah jarum jam ya guys ya. Jadi mungkin ya pertanyaan kalian itu kan butuh kalian sendiri yang cari tahu ya guys ya. Untuk kali ini ya, thank you pendulum. Kalau kalian merasa video readingan saya ini bisa berguna untuk membantu diri kalian ya, saya memohon ya apresiasi atau tanda terima kasih kalian dengan cara klik tombol thanks yang ada di bawah video saya ini, supaya kedepannya saya makin bersemangat untuk membuat video readingan ya untuk membantu diri kalian ya guys ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung aja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys, ditunggu ya guys ya. Kita masuk ke kartu kelompok yang ketiga, ini Clear Quartz ya. Kita melihat di sini ada kartu apa? Transformation and Change ya. Oke, transformasi dan perubahan ya. Ini akan ada perubahan yang sangat besar banget ya, drastis banget ya, di dalam kehidupan kalian ya. Kehidupan kalian ini kan akan terjadi sebuah transformasi ya, di mana tidak akan sama lagi seperti kemarin-kemarin tersebut. Nah, transformasi ini bisa jadi datangnya dari arah sektor keuangan, atau bisa jadi datangnya dari sektor asmara ya guys ya. Yang pastinya ya, akan ada yang berubah ya di dalam kehidupan kalian ya guys ya. Oke. Nah, itu kan sebuah rezeki juga. Seandainya ya kalau kalian tidak memiliki rezeki, kalian itu tidak beruntung ya. Hidup kalian itu tetap flat aja, monoton aja kan guys kan. Oke. First please explain to us of your circumstances card number 3. Apa rezeki dan keberuntungan apa yang akan diriku dapatkan di bulan Februari, di periode bulan Februari ya. Konfirmasi, klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu Transformation and Change ya. Thank you. Kita sama-sama tarik kartunya ya. Di sini ada kartu Three of Scroll ya. The Dreamer.
Knight of Mirror ya. Six of Stone ya. Nine of Stone. Saya udah ngerti sekarang ya. Queen of Spiral ya. Atau Queen of Wands ya. Kalian akan terbebas ya dari luka ya guys ya. Saya lihat ya, karena ada kartu Queen of Spiral kan guys kan. Oke. Atau Queen of Wands ya, ada di sini ya guys ya. Jadi yang terkoneksi ada zodiak Libra, ada zodiak Pisces, ada zodiak Taurus, Virgo dan zodiak Aries. Kalian sempat dikhianati oleh seseorang ya guys ya. Oke. Kalian sempat dikhianati oleh seseorang karena ini menyangkut masalah cinta guys. Beberapa orang ya, kalian dikhianatinya ya dengan cara orang itu menghadirkan third party di dalam kehidupan kalian guys. Dan orang itu kan udah menghadirkan third party di dalam kehidupan kalian. Orang itu hanya ingin memorotin duit kalian aja. Siap memorotin duit kalian ya, orang itu pergi bersama dengan orang lain. Ngerti kan? Datang hanya untuk minta-minta duit ya. Kemudian ya, duit itu dipakai untuk selingkuh di luaran sana, saya lihat. Ngerti kan guys kan? Padahal kalian mencintai orang itu dengan amat sangat loh ya. Apapun yang orang itu minta ya, kalian selalu berikan ya. Sampai ya, ibaratnya orang itu meminta jari tangan kalian, kalian pun, saya buat contoh aja lah ya, kalian pun rela memotong jari tangan kalian demi memberikannya kepada orang tersebut kayak gitu ya. Tapi apa ya, air susu dibalas dengan air tuba, saya lihat ya di sini ya. Three of Scroll ya, Three of Sword. Saat ini ya, yang orang yang memilih kartu kelompok yang ketiga ini ya sedang dirudung duka banget loh ya, sakit hati yang begitu amat sangat berat banget lah. Kalian begitu mencintai orang tersebut ya, tapi orang itu tidak menghargai kalian. Orang itu malahan ya datang kan ingin memorotin duit kalian aja. Lagi pula ya, orang itu juga orang yang sudah memiliki pasangan, tapi mungkin aja kalian itu nggak tahu karena Nine of Stone ya, dia itu ngakunya kan single ya, ngakunya itu jomblo gitu kan guys kan. Oke, Queen of Spiral ya, Queen of Wands ya, dia ngaku jomblo kepada diri kalian. Pokoknya sakit hati banget lah, tapi rezeki dan keberuntungan yang akan kalian dapatkan, luka dan sakit hati kalian ini akan berakhir ya guys ya. Akan berakhir di mana ya? Tiba-tiba ada seorang pangeran berkuda datang, saya lihat ya di sini ya. Oke, jodoh baru datang ke dalam kehidupan kalian. Si jodoh baru itu ya menggantikan uang kalian tersebut, saya lihat. Oke. Ibaratnya ya menawarkan bantuan kepada diri kalian ya. Ini Knight of Mirror dan Six of Stone kan berupa bantuan juga dari seseorang ya guys ya, yang datang ke dalam kehidupan kalian. Oke. Sehingga membuat kalian ini kan Knight of Stone ya, terbebas dan freedom. Ini dua kartu ini freedom loh ya, kebebasan ya guys ya. Kebebasan terutama dalam perihal masalah materi dan keuangan ya. Kalian sempat dibuat kere oleh seseorang kan guys kan, dibuat seret oleh seseorang ya, tapi akan ada ya, karena Tuhan itu nggak tidur guys. Setiap ya uang kita itu diambil ya, pasti akan ada hadiah pengganti untuk diri kita. Kalau divine timingnya itu udah tiba ya, maka Tuhan akan mengirimkan ya seseorang yang baru datang masuk ke dalam kehidupan kita ya, menggantikan apapun yang telah kita kehilangan. Ngerti kan guys kan? Oke. Baik kehilangan uang maupun kehilangan seseorang, Tuhan akan menggantikannya dengan orang baru, dengan uang yang baru juga. Uang baru yang datangnya dari orang baru tersebut. Orang ini kayaknya charming banget loh ya. Kalau cewek itu cantik banget, kalau cowok itu kan, cowoknya itu ganteng banget ya, pintar berbusana, kayaknya narsis banget kan. Orang itu kan seorang wira swasta ya, buka usaha sendiri ya, orang yang sudah mapan banget kan guys kan. Orang itulah yang datang ya, membangkitkan rasa percaya diri kalian kembali. Beberapa orang yang mungkin saja kriostrol ya, sudah tidak percaya dengan apa yang namanya cinta ya, melalui kehadiran orang yang satu ini, orang yang mapan, yang selalu kasih kalian materi kan, memberikan kalian perhatian, kasih sayang kan guys kan, membuat kalian ini kan jadi percaya akan cinta lagi kembali. Membangkitkan rasa percaya diri kalian, hasrat gelora kalian tersebut ya guys ya. Orang ini pokoknya membuat kalian
senyaman mungkin lah ya. Saya lihat ya di sini ya. Kalau enggak rezeki, kalau enggak beruntung kalian, maka kalian tidak akan ketemu dengan orang yang satu ini, guys. Ingat loh ya, guys ya. Aminkan ya. Saya lihat banyak sekali materi yang akan diberikan oleh orang yang satu ini, guys. Oke, akan banyak materi yang dikasih oleh orang yang satu ini dalam bentuk uang kayak ya. Kalian kehilangan uang, uang itu akan digantikan oleh pria yang satu ini atau wanita yang satu ini kan, guys kan. Kalian dikhianati, luka, sakit hati kan, karena masalah cinta, transformation dan perubahan akan ada seseorang yang datang membuat hati kalian itu tergerak lagi, terbuka lagi, merasa percaya diri untuk mencintai orang lagi kayak gitu. Karena saya lihat di sini kalian itu udah trauma dan tidak percaya dengan apa yang namanya cinta lagi ya, guys ya. Oke, tapi orang ini akan mengajarkan kalian itu cinta, guys. Aduh, so sweet banget ya. Aminkan ya, guys ya. Heavenly God and universe, please give us your advice, your message, your suggestion and your solution for us. You can choose card number. Three. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu transformation and change? Thank you. Oke. Di sini ada kartu you are very close to achieving your goals ya, Gibbous Moon ya. Kalian sudah dekat sekali ya. Berarti ini sudah bercerita tentang divine timing. Berarti apapun rasa sakit yang kalian alami selama itu, selama ini ya, itu hanyalah sedikit kerikil atau ujian ya dari Tuhan ya untuk membuat kalian itu menjadi semakin kuat, guys. Padahal ya, itu untuk menguji kesabaran kalian untuk menunggu sampai hari ini tiba tanggal mainnya, guys. Bulan Februari ini memang udah waktunya, tanggal mainnya itu udah tiba. You are very close to achieving your goal, ya. Kalian sudah dekat sekali dengan goals kalian, dengan kalian sudah dekat sekali, ya, dengan apa yang kalian impi-impikan, ya, apa yang ingin kalian dapatkan, apa yang menjadi tujuan hidup kalian. Kalian sudah dekat ke arah sana, guys. Kalian ibaratnya ujian yang kalian lewati sebelumnya, rasa sakit hati, kehilangan orang kayak, atau kehilangan harta benda kayak ya, itu ibaratnya sudah menjadi ujian yang terakhir, guys, untuk mendapatkan reward ya. Untuk mendapatkan reward itu kan nggak mudah kan, untuk mendapatkan hadiah itu kan, untuk naik kelas ya, kita kan butuh ujian juga. Nah, jadi selama ini yang terjadi di dalam kehidupan kalian itu ibaratnya memang ujian supaya kalian itu naik kelas ya, guys ya, supaya kalian itu mendapatkan hadiah dan kalian itu udah dekat dengan hadiah tersebut lah. Kalian disuruh, kalau misalnya hari ini ya, kalian itu masih merasa sedih gitu kan, guys kan, segera hentikan kesedihan kalian, hilangkan air mata kalian tersebut, kuatlah ya, hadapi tantangan ini, hadapi cobaan ini ya. Kalian udah tinggal sedikit lagi kalian mendapatkan ya hadiah ini, guys. Udah kurang sedikit lagi kalian mendapatkan sebuah kebebasan, kemerdekaan, keluar dari rasa sakit ini. Kurang sedikit lagi, guys. Oke? Tinggal beberapa tes aja kan, tinggal beberapa ujian atau tinggal beberapa soal ujian yang mesti kalian selesaikan aja kan, guys kan. Lewatilah ya. Oke? Dengan penuh keyakinan lah ya, guys ya. Sekali lagi, ini udah dekat banget loh ya. Hadiah ini udah hampir sampai ke tangan kalian. Jangan kalian menyerah lah ya, guys ya. Intinya kayak gitu ya. Bagi kalian yang sedang memiliki masalah hidup ya. Oke. Siapkan pertanyaan kalian yang berkaitan dengan tema yang kita bahas ini ya. Saya akan menjawabnya melalui pendulum. Jika pendulum bergeraknya maju mundur, berarti jawabannya iya. Jika pendulum bergeraknya kiri kanan, jawabannya tidak. Jika pendulum bergeraknya memutar searah jarum jam, jawabannya mungkin ya, guys ya. Berlawanan arah jarum jam berarti pendulum tidak bisa menjawab. Tugas kalian cari tahu sendiri. Dear pendulum, mohon menjawab pertanyaan viewers yang memiliki kartu kelompok yang ketiga.
Okay, apapun yang menjadi pertanyaan kalian ya, saya lihat ini jawabannya iya ya, karena pendulum bergeraknya maju mundur ya guys ya. Vibrasi getarannya ini cukup kuat juga. Thank you pendulum ya. Okay, ya. Mungkin ini saja sih yang bisa saya sampaikan kepada diri kalian. Kalau kalian merasa video readingan saya ini bisa berguna untuk membantu diri kalian, ya saya memohon ya apresiasi atau tanda terima kasih kalian dengan cara klik tombol thanks yang ada di bawah video saya ini, supaya kedepannya saya makin bersemangat untuk membuat konten-konten yang lebih bisa berguna untuk membantu diri kalian guys. Kalau tanpa ya tanda terima kasih kan, ya saya jadi lemas dong guys ya untuk membuat konten kan guys kan. Okay. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada diri kalian yang memilih kartu kelompok yang ketiga ini, berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung aja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Okay, guys, ditunggu ya. Okay, viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut ya. Doa dan harapan saya semoga readingan ini bisa berguna bagi diri kalian semua. Bukan masalah resonate-nya atau tidak ya, karena untuk masalah resonate atau tidak itu tidak penting bagi diri saya ya. Yang penting bagi diri saya adalah readingan saya ini bisa berguna melalui bacaannya, apapun saran pesan yang kalian bisa terima ya. Yang baik kita aminkan dan jadikan sebagai harapan, yang tidak baik kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke. Dan sekali lagi bagi diri kalian, kalau merasakan readingan saya ini bisa berguna bagi diri kalian semua, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, comment, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian semua. Oke, berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk melanjutkan ke readingan yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri dengan tebaran kartu yang lebih banyak ya, silakan kalian lakukan personal reading dengan diri saya dengan cara menghubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys ya. Informasi tambahan bagi diri kalian yang ingin turut berpartisipasi ya, atau terpanggil hati nurani kalian untuk mendukung channel saya ini dengan cara berdonasi seikhlasnya dari diri kalian, silakan jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor WhatsApp saya dengan via chattingan ya guys ya. Oke, walaupun hanya dengan seikhlasnya, dengan setitiknya ya, tapi niscaya amal dan donasi kalian tersebut ya, barangkali saja bisa membawa keberuntungan di dalam kehidupan kalian guys. Rezeki kalian bisa jadi semakin berlimpah ruah karena setitik donasi yang kita lakukan kepada orang ibaratnya seperti magnet ya, yang menyedot ya rezeki yang lebih banyak lagi datang ke dalam kehidupan kita nantinya. Nah itu kan. Dan dari donasi kalian, barangkali saja pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar bagi diri kalian. Kalian dijauhkan dari orang-orang toksik, ya kan? Hidup kalian menjadi lebih beruntung juga kan? Udah itu, segala doa dan harapan kalian kepada Tuhan lebih cepat dijamah dan lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan, itu bisa jadi juga. Oke? Nah, jangan lupa banyak berdoa di sana ya. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif ya guys ya. Akhir kata, saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.